hukumnya bila kita samakan yaitu agama kita semuanya, itu salah. Nah, kenapa salah? Karena dalam Al-Quran dan hadis, kemanapun kita pergi, jelas-jelas bahwa agama yang paling sempurna di dunia ini adalah agama Islam. Yang jadi kesalahannya seorang ustaz itu adalah mempersamakan agama ini sama. Ini yang ada di empat madhab tadi mengatakan tidak ada satupun hukum mengatakan bahwa masuk dalam sebuah gereja itu haram. Maka dalam hal ini juga disebutkan dalam kitab Yadul Bahru Raqiq. Kitab Bahru Raqiq bahwa disebutkan dalam juzuk 8 halaman 274. Bahwa dalam kitab itu dikatakan yukrahu lil muslimin dukhulul fil ba'atin. Ya, fil kaniyatin wa zahiru annahu tahrimiyatin. Makruh hukumnya bagi seorang muslim masuk dalam sebuah gereja. Makruh hukumnya. Akan tetapi ingat, makruh tersebut yaitu makruh tahrim. Makna makruh tahrim tersebut adalah makruh hampir-hampir dekat kepada haram. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, segala puji kita serahkan kepada Allah. Dalam beberapa hari ini viral seorang dai, yang mana seorang dai tersebut dia dakwah dalam sebuah gereja. Dengan hal itu ada beberapa kawan daripada kami bertanya. Kawan kami bertanya kepada kami, Tunku, apa hukumnya yaitu bila kita masuk gereja, apakah tergolong dalam hukum haram ataukah tergolong dalam hukumnya yaitu makruh dan sebagainya? Karena Tunku ada seorang dai, kata kawan daripada kami, dia itu berceramah yaitu dalam sebuah gereja. Okey. Baiklah, kita akan menjawab yaitu persoalan daripada kawan kami tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kami telusuri di dalam empat madhab bahawa dalam hal itulah berbeda pendapat tentang hukumnya adalah masuk dalam sebuah gereja. Hambat. Ada pendapat daripada yaitu Imam Hanafi ataupun kita sebut nama kitab dulu. Boleh anda lihat dalam kitab Masa'ah atau Musa'ah yaitu juzuk 20 halaman 245. Dalam hal itu disebutkan tentang hukum-hukum masuk dalam sebuah gereja. Itu empat madhab berbeda pendapat. Sedangkan pendapat yaitu Imam Hanafi, beliau berpendapat bahawa hukum masuk dalam sebuah gereja itu hukumnya makruh. Makruh hukumnya masuk dalam sebuah gereja. Itu pendapat daripada Imam Hanafi. Okey. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i di sini juga khilaf. Ada yang mengatakan iaitu hukumnya tidak boleh. Mana tidak boleh, hukumnya haram. Mana haram di sini kata Imam Syafi'i adalah bila tidak diizinkan masuk. Okey. Ingat, Imam Syafi'i berpendapat masuk dalam sebuah gereja hukumnya tidak boleh ataupun haram. Tetapi ingat, makna haram di sini kata Imam Syafi'i bila tidak diizinkan. Bila diizin, berarti hukumnya boleh. Itu pendapat yang kedua daripada Imam Syafi'i, itu pendapat yang kedua daripada ahli ulama. Sedangkan pendapat iaitu Imam Hanafi. Nah, pendapat Imam Hanafi mengatakan bahawa boleh hukumnya iaitu masuk gereja. Akan tetapi makruh hukumnya iaitu bila kita solat dalam gereja. Itu pendapat daripada Imam Hanafi. Sedangkan
Imam Syafi'i seperti demikian juga, bahwa hukum masuk dalam Imam Maliki bahwa mengatakan bahwa hukum masuk dalam sebuah gereja hukumnya boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Nah, dalam hal ini kita ambil dalam sebuah kesimpulan, apakah boleh hukumnya kita masuk dalam sebuah gereja? Kita kutip dari perkataan empat mazhab tadi. Dalam empat mazhab tadi, tidak seorang pun yang mengatakan bahwa masuk dalam sebuah gereja itu hukumnya haram. Jadi kita ambil dari sebuah kesimpulan, boleh hukumnya masuk dalam gereja. Apa-apa. Itu kalau kita lihat dalam kitab masalah. Bahkan di dalam kitab itu diceritakan tentang fenomena yaitu Umar. Pada suatu hari adalah Umar dapat undangan, surat ataupun undangan khusus daripada pihak orang kafir untuk masuk dalam sebuah gereja. Akan tetapi di waktu itu Umar radhiyallahu an menolak hal tersebut. Tetapi ingat, menolak hal tersebut, Umar menggantikan bahwa dirinya itu dengan Ali. Nah, Umar tidak datang. Yang namun Umar tak kala itu menggantikan dirinya itu dengan Ali. Nah, siapa yang datang waktu itu Ali. Kemana datangnya Ali? Ke sebuah gereja. Jadi kita ambil kesimpulan dalam sebuah cerita itu, bahwa boleh tak hukumnya kita masuk gereja? Kalau kita ambil yaitu dalam sebuah yaitu cerita Umar tersebut, hukumnya boleh. Karena kenapa? Karena tidak ada sebuah larangan dari yaitu Umar radhiyallahu an. Nah, itu dalam pendapat yang sudah kami dapatkan. Dan yang keselanjutnya, karena di dalam empat mazhab tadi mengatakan tidak ada satu pun hukum mengatakan bahwa masuk dalam sebuah gereja itu haram, maka dalam hal ini juga disebutkan dalam kitab yaitu Bahrul Raqiq. Kitab Bahrul Raqiq bahwa disebutkan dalam Juzuk 8 halaman 274. Bahwa dalam kitab itu dikatakan yukrahu lil muslimin dukhulul fil ba'atin. Ya, fil kaniyatin wa zahiru annahu tahrimiyatin. Makruh hukumnya bagi seorang muslim masuk dalam sebuah gereja. Makruh hukumnya. Akan tetapi ingat, makruh tersebut yaitu makruh tahrim. Makna makruh tahrim tersebut adalah makruh hampir-hampir dekat kepada haram. Nah, kita ambil kesimpulan, berarti masuk dalam sebuah gereja itu adalah hukumnya makruh tahrim. Makruh hampir sedekat-dekat dengan haram. Yang jadi persoalannya sekarang, kenapa banyak netizen yang mengomentari sebuah ustaz yang ceramahnya di gereja? Begini, kalau tanggapan kami itu juga salah. Kenapa? Seorang ustaz tadi dia mengatakan bahwa disamakan agama ini, itu salah. Ngembang. Akan tetapi, bagaimana hukumnya bila kita samakan yaitu agama kita semuanya? Itu salah. Nah, kenapa salah? Karena dalam Al-Quran dan hadis, kemanapun kita pergi, jelas-jelas bahwa agama yang paling sempurna di dunia ini adalah agama Islam. Yang jadi kesalahannya seorang ustaz itu adalah mempersamakan agama ini sama. Ini yang menjadi persoalannya salah. Ya, mudah-mudahan ceramah daripada singkat kami ini didengarnya oleh seorang ustaz tadi. Nah, berarti kita ambil kesimpulan, boleh tak hukumnya kita masuk dalam sebuah gereja? Sudah kami bahas bahwa boleh hukumnya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwa hukumnya haram.
Nampak. Akan tetapi yang salah ustaz, ustaz itu di mana? Menyampaikan hal tentang agama itu sama. Disitulah letak kesalahan daripada seorang ustaz tadi. Nampak. Ini tanggapan daripada kami seorang santri. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, wabil khusus bagi kita sendiri. Yang penting jangan lupa subscribe ya. Subscribe and share, komen dan komen-komen sebanyak-banyaknya terus enggak apa-apa. Oh, kalau ingin dibagikan silahkan, tidak apa-apa. Ada izin daripada kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadalallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah.